Allah Allah, siapa kepala? Weh, kepala. Ya Allah. Depan pintu tadi. Depan pintu siapa ada screenshot? Ya Allah. Siapa nampak ada kepala naik atas? Ada benda hitam, benda hitam, benda hitam, benda hitam, benda hitam, benda hitam. Benda hitam betul-betul kat depan pintu tadi. Dia naik atas. Allah Akbar. Apa ni? Ya Allah, apa tadi? Apa tadi? Weh. Tadi. Eh, apa benda? Weh. Sekejap, sekejap. Apa benda tadi kan? Saya nampak geng. Tepi ni tadi. Saya kat tempat yang dikatakan kumpulkan jenazah-jenazah yang datang kat sini. Woi. Woi, siapa tu? Mana kau? Ha? Assalamualaikum. Oh, oh. Apa ni? Eh, kejap eh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Nyawat. Kalau ada siapa-siapa kat sini. Nyawat. Kalau siapa-siapa ada kat sini. Kau nyawat. Kalau kau ada kat sini. Perdengarkan suara kau. Perdengarkan suara kau. Cepat keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey geng. Saya dah kat dalam ni. So malam ni tengoklah keadaan macam mana, sebab sini memang jadi tumpuan tempat paranormal. Tempat ni geng, kalau saya ingat, saya tengok yang satu YouTube tu, Faizal Rozi Warden tu menceritakan, inilah bengkel jahit tau. Ni bengkel jahit, yang atas tu tak tahu bengkel apa. Masa tu kalau diorang nak ambil benda, objek-objek tajam tu, diorang akan mula daripada sini. Ambil daripada sini, yang mana yang kerja kat bahagian dalam ni, diorang akan campak gunting ataupun benda-benda tajam ke sini. Nanti banduan lain ambil lah. Itu yang saya tengok lah daripada sumber YouTube tu. Lepas tu cerita warden tu pula, sebab warden tu pernah bekerja kat sini kan, bahagian atas tu, bahagian atas adalah tempat yang dikatakan banduan hilang dengan kapal dia. Dia tak menggunakan ni kapal lukis kat dinding. Yang bilik 80 tu majoriti, ya, saya tak boleh nak nafikan lah, sebab dulu masa zaman-zaman kita orang para tu, adalah segelintir yang kasih tahu bilik 80 tu lah bilik asal yang banduan hilang tu. Sebab kita masa tu tak tahu macam mana nak bagi explain pada viewers
untuk bagi tahu diorang macam mana orang tu hilang. Kebetulan bilik 80 tu ada kapal yang lukis kat dinding. Itu yang kita jadikan bilik 80. Sampai ke sekarang ramai paranormal yang ambil bulat-bulat kata bilik 80 tu adalah buan-buan yang hilang. Sebab dikatakan kapal yang diorang guna pakai kertas tu takkan ada. Sebab hilang dia dengan kapal kertas tu kan, dia hilang sekali. Assalamualaikum. Wahai penghuni yang ada kat sini, aku datang bukan untuk berteman, tetapi untuk melihat keadaan kau. Wujudkan, nyatakan, gerakkan. Sebelah sana bahagian perigi. Perigi kat bahagian sana. Kat bahagian sana, potong kepala, campak sana. Bukan kepala bawah, kepala atas. Sekejap, saya dah mula rasa aura dia kat sini. Kalau ada, ada. Kalau tak ada, saya tak boleh buat apa tau. Saya cuba rasa dulu, tarik dulu. Kalau saya berseru ni, dia nak timbul, dia timbul. Kalau dia tak nak timbul, saya tak boleh buat apa. Mungkin ada cara lagi yang untuk dia bagi respon. Pergerakan ke, bunyian ke. Penampakan saya tak berani cakap. Lampu biru saya tak apa-apa nak okey malam ni. Okay. Saya tak dapat nak pergi bahagian atas tu. Sebab bahagian atas tu lah yang saya pernah jumpa orang tua duduk kat tepi pokok. Tepi pokok tu ada ni tau, macam apa, akar-akar ni, tujurai tu. Itu masa tak silap saya tahun 2018 kot. Itu yang buatkan saya ni, orang kata ramai yang minat dengan live saya, ramai yang support. Tapi ni saya cuba, saya nak jumpa nenek tu lagi. Nek, oh nek, kalau nenek ada kat sini, nenek timbulkan diri nenek seperti dulu. Mana tahu mungkin nenek dah macam Maya Karim ke. Dapat saya kahwin dengan nenek. Diorang ni suruh saya kahwin dengan nenek. Mana tahu nenek ni jutawan ke. Nenek nak mati besok matilah. Nek. Siapa tu? Hui. Hei, siapa tu? Nenek. Geng, kat sini lah tempat orang, orang kata duduk ramai-ramai, geng. Quarantine. Ini tempat yang quarantine tu. Saya ada juga baca yang orang kata, dikatakan tempat ni, yang bilik-bilik quarantine ni kan, diorang sampai tidur buat buai tau. Buat buai. Tak tahulah diorang ikat kat mana. Ada yang kata ikat kat besi sil ni. Nek. Oh, Nek. Kalau nenek ada, Nek keluar. Apa tu? Ya, benda ni bergerak sini. Kau ada kat sini ke? Kalau kau ada kat sini, kau keluar. Tunjukkan muka kau. Tunjukkan diri kau. Walau sekelip mata pun tak apa. Sekali impas pun tak apa. Perdengarkan suara-suara yang ada kat sini. Okay, depan ni toilet tau. Toilet ni tak ada pintu tau. Kak. Oh, Nek. Keluar, Nek. Kak. Weh. Bunyi apa tu? Munculkan diri kau. Munculkan. Walau sekelip mata pun. Munculkan. Geng, saya dah mula jadi seram kat sini. Tapi saya tak tahu lagi. Sebab saya tak tahu apa yang main ni. Hui. Kejap ni. Pelik lah. Siapa ni? Kalau betul kau ada kat sini, keluar. Hei. Benda ni dah bergerak eh. Wujud kan?
Sebelah ni bilik banduan terakhir tau. Bilik yang dikatakan tempat banduan terakhir digantung mati. So saya risau bila saya berdekatan dengan bilik bahagian-bahagian yang orang kata tempat-tempat orang yang pernah mati ni. Jadi mungkin roh-roh dia duduk tinggi-tinggi kat atas tembok ni ke apa kan, atau bumbung-bumbung ni. Jadi dia dah mula mengacau-mengacau-mengacau. Dia tahu kita seorang kan, dia kacau-kacau lah. Tapi saya dengar ada kata budak kat sini pun ada, budak kecil. Yang dulu banduan yang saya pernah tanya Tumur Ramah tu, dia duduk kat bilik tahanan Rehman tau. Tahanan Rehman tu yang bilik satu-satu tu. Bilik tu dikatakan dengar ada suara budak. Abaikan je lah. Yalah. Jom kita jalan tempat lain. Siapa tu? Abang. Bang. 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 Korang dengar tak apa yang saya dengar tadi? Korang dengar tak apa yang saya dengar tadi? Bang. Bang. Assalamualaikum. Bang. Keluar meh. Keluar meh. Tak, saya dengar suara geng. Macam seolah-olah benda tu panggil saya. Bunyikan lagi suara tu. Tak ada dah. Suara tu dah hilang dah. Handphone saya ni macam tertarik zoom lah. Jom kita keluar dulu. Kita pergi lokasi lain. Tak sedap hati ni. Ya Allah, siapa tu? Woi. Akak keluar ke kak? Ke abang ke? Woi. Eh, kejap geng. Siapa yang panggil saya tu geng? Kejap, saya duduk sini jap. Mia sini. Sini. Sini meh. Tunjuklah. Kata nak kahwin. Woi. Main-main eh? Woi. Siapa tu? Wui. Kak. Ya Allah, siapa ya? Kak. Allah, oh, siapa ni? Baik. Kak. Mana kau? Geng, benda ni bergerak geng. Tadi bergerak ni. Hei Allah, bergerak tiba-tiba ni. Kalau betul kau ada, kau gerakkan lah. Gerakkan tong sampah ni. Gerakkan tong sampah ni. Siapa tu? Siapa tu?
Ya Allah. Dan saya pun dah rasa macam memang kan. Saya tak tahulah. Seru tadi tu sebenarnya seru olok-olok bukan main-main. Sekejap saya nak pergi belakang kan. Boleh tak? Saya pergi klinik. Saya pergi klinik. Aduh, sakitnya kaki saya. Mengantuk saya tiba-tiba. Dah tidur. Kat mana ni? Saya kat bahagian banduan terakhir. Siapa tu ngendak saya tu? Tu siapa tu, geng? Tu ngendak saya tu, siapa? Leha ke tu? Leha ke tu? Tak jadi. Sekejap, Leha ke tu? Leha eh? Leha? Ya Allah, Leha kat sini, Leha. Leha, geng! Lampu biru dia. Ya Allah, Leha kat sini rupanya. Saya nak pergi itu. Saya nak pergi klinik. Saya tak kira saya nak pergi klinik. Saya tak nak pergi kat sini. Saya nak pergi kat klinik. Klinik ni dia bahaya sikit. Aku ingat siapalah Leha. Aduh. Sekejap. Saya nak pergi kat bahagian klinik. Sebab kat sini jugalah bahaya. Kat sini bahaya eh. Sini benda-benda yang ada ni saya kena jaga ni, geng. Bukan main-main. Saya pun dah rasa kepanasan dah ni. Sekejap dah berpeluh dah. Tak ada udara langsung. Angin pun tak ada. Ya Allah. Betul-betul semak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Geng, kat sini tempat-tempat yang dikatakan lepas jenazah-jenazah yang digantung mati tu, diorang akan tempatkan kat sini dulu tau. Diorang akan tempat-tempatkan kat sini dulu jenazah-jenazah yang dah lepas gantung tu. Oh, saya cuba lampu biru, boleh nampak tak? Hadir. Jikalau kau benar kau ada kat sini, aku datang bukan untuk berteman, tetapi untuk melihat keadaan kau. Wujudkan, nyatakan, walau sekelip mata pun. Tu ada kelawar terbang. Lampu ni memang gelap eh. Lampu ni memang sangat gelap. Jika kau benar kau ada kat sini, keluar. Wujudkan. Nyatakan walau sekelip mata pun. Aku tahu ini rumah kau dan ini tempat kau. Keluar, kak. Kak. Benar sangat tu. Ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geng, saya kat sini saya gelap tau, geng. Memang tak ada apa-apa kat sini. Kak. Oh, kak. Ada suara. Dekat tak? Ha?
memujukan diri kau kan? Kedatanganku bukan untuk sahabat. Kedatanganku untuk lihat. Kak. Oh, kak. Tengok kak tadi ada suara kan? Tengok kan ada suara kan tadi? Siapa yang dengar tadi ada suara? Kain hitam. Ada benda hitam. Eh, korang nampak kat mana? Ha? Korang nampak kat mana? Ha, geng. Korang nampak kat mana, geng? Kak? Buka. Wih, siapa tu? Keluar. Kalau benar kau ada kat sini, kau keluar. Jangan kau bermain-main seperti itu. Aku datang bukan untuk teman, tetapi untuk melihat. Kalau betul kau ada kat sini, wujudkan. Jangan bermain seperti itu. Jangan bermain seperti itu. Tunjukkan diri kau. Gerakkan objek-objek. Penampakkan diri kau di depan mataku sekarang. Geng, saya nampak macam ada kepala, geng. Saya nampak macam ada kepala. Macam ada kepala. Macam ada kepala. Woi. Saya nampak tadi macam ada kepala tau. Kau kalau ada kat sini, keluar. Nak panggil-panggil gitu kenapa? Aku ni ada kat sini. Kalau kau keluar di depan mataku, tak apa. Ini mata terbang ni kenapa? Geng, saya pakai lampu gelap ni, saya tak nampak tau keadaan sekeliling saya, apa yang jadi tau. Allah, apa? Apa kepala? Wei, kepala. Ya Allah. Depan pintu tadi. Depan pintu siapa ada screenshot? Ya Allah. Siapa nampak ada kepala naik atas? Ada benda hitam, benda hitam, benda hitam, benda hitam, benda hitam, benda hitam. Benda hitam betul-betul kat depan pintu tadi. Dia naik atas. Macam kepala, geng. Kepala tak ada badan. Tu saya kata, saya dalam keadaan gelap. Ni burung ni asyik terbang ni, kelawar ni. Tu saya kata, macam saya perasan ada kepala-kepala yang lalu je ni. Bukan-bukan, dia bukan warna putih, dia warna hitam. Saya dapat warna hitam. Kejap, geng. Geng, kejap ni. Saya kena buka lampu gelap, lampu terang dulu ni. Sebab saya nampak ada benda tadi. Nampak kepala betul-betul. Dengan suaranya, saya terangkan dulu. Ya Allah. Tak, sebab dia pantulan kot. Pantulan lampu biru ni, dia jadi nampak hitam tu jadi putih. Bagi saya, saya nampak warna hitam. Sebab saya tak tengok kat cam, saya tengok betul-betul depan mata. Sebab saya tak tengok kat cam. Kalau saya tengok kat cam, dia pantulan dengan lampu biru, dia jadi macam warna putih. Saya kan dah banyak kali bagi tahu. Lampu saya ni, dia kalau pantulkan kat hitam, dia akan nampak macam putih. Tapi saya nampak hitam. Benda tu kecil je kepala. Macam kepala. Mana dia?
Apa tu? Siapa tu? Ni ada pintu rahsia ni, ada orang kat atas ke? Kejap-kejap, saya cari balik. Saya tak boleh, saya tak ni. Saya tak puas hati ni. Saya cari balik. Saya tak puas hati. Saya kat mana? Saya menziarahi di rumah Pak Mai ni. Datanglah. Saya kat rumah Pak Mai. Ya Allah. Saya kat rumah Pak Mai ni. Tapi serius lah, tadi nampak warna hitam geng. Kepala. Jod. Jom kita keluar dulu. Oh, apa ni? Ada benda lintas. Kak. Kak. Oh, Kak. Kak, kenapa nyawat? Sini. Kak. Sini, Kak. Kak, janganlah main-main gini, Kak. Kak, janganlah main-main gini, Kak. Akak sayang saya tak, Kak? Akak kalau sayang saya, sini, meh. Akak kalau sayang saya, meh. Ya Allah, geng. Saya jadi seriau ni. Saya jadi seriau. Mana dia? Dia ajak dating. Belum pernah saya kat dating dengan hantu. Saya kalau nak dating pun dengan manusia je. Geng, kita pergi klinik belakang lah tak? Jom. Sin sarwaden pataluk patalek malika jongek. Sin sarwaden pataluk patalek malika jongek hadir. Hadirlah. Sin sarwaden pataluk patalek malika jongek. Hadir. Ya Allah, mengembang saya. Allah Akbar. Apa ni? Ya Allah, apa tadi? Woi, apa tadi? Apa benda? Woi. Kejap. Apa benda tadi kan? Saya nampak geng. Tepi ni tadi. Woi. Mana dia? Mari keluar, Mari. Kejap, geng. Kejap. Saya nampak tadi ada benda yang mengintai saya kat tepi pintu. Ni, tembok. Tepi tembok je dia mengintai tadi. Tepi ni, geng. Saya nampak tepi ni je tadi.
Kejap. Mana dia? Oh. Kau main-main kejap dah. Tak apa. Sekejap eh. Ya. Mana kau tak boleh keluar. Ya. Ish. Ya. Buka pula. Kejap eh. Dia tak boleh keluar. Ya. Pintu tu berat tu. Mana dia? Aku cabang kau. Aku cabang kau. Di depan mataku. Wujudkan lagi sekali. Jangan sampai aku buat kerja. Ya Allah, saya kejar ni. Saya kat tempat yang dikatakan kumpulkan jenazah-jenazah yang datang kat sini. Woi. Woi, siapa tu? Mana kau? Ha? Kalau kau manusia, kau keluar. Kalau kau makhluk yang ada kat sini, kau tunjukkan depan mataku. Jangan kau seperti anak-anak kecil yang berlari-lari di depan mataku. Mana kau? Itulah kuat bunyi tu. Tapi tak tahu kat mana. Sebab saya kat dalam ni. Korang boleh tengok eh. Ini semua gerigi besi tau. Semua ni tak ada satu objek yang boleh digerakkan. Tak ada satu objek pun yang boleh digerakkan bunyi macam gitu. Sebab ni semua besi ni. Korang boleh tengok eh. Kalau saya bunyikan pun, bunyi dia lain. Gerakkan tak boleh, bunyikan pun suara dia jadi lain. Ya Allah. Jom kita pergi ke bahagian klinik, geng. Kita pergi bahagian klinik. Saya takut dia kat bahagian belakang klinik ni. Sebab sini biasa kalau kata makcik mati ke. Allah Akbar. Kat sini tak nampak muka dia. Kita pergi kat belakang klinik. Ya, saya akan pakai lampu biru. Kejap, kejap. Ha, ni belakang ni. Sini tak ramai orang yang berani masuk eh. Belakang ni tak ramai orang yang berani masuk. Sebab risiko dia tinggi. Risiko dia banyak benda-benda berbisa. Kalau siang bolehlah diorang masuk. Malam diorang tak berapa berani masuk. Saya ni pakai reda je. Tak apa, tak apa. Sebenarnya benda-benda ni suka tempat yang kotor kan. Kita cari lah tempat yang kotor. Kalau bersih sangat pun siapa nak duduk? Kita je yang duduk. Manusia kan. Kalau benda kotor ni dia orang sukalah. Ya Allah, bunyi. Tadi saya dengar takut daripada belakang ni je. Gegaran tu. Korang nampak eh tadi masa saya nak keluar daripada pintu, ada satu bentuk hitam tadi seperti kepala, saya ingat. Saya sebab dari tadi saya perasan macam ada kepala yang terbang sana terbang sini. Bila pakai lampu bercahaya agak terang, benda tu terus gaib. Tak dapat nak ni gambarkan seperti apa. Kat sini memang dah bau ubat. Saya pun pernah kena ganggu kat sini gila-gila. Sebab tu tak ramai orang yang akan masuk sini. Sebab lagi satu tempat ni dia banyak kira dah semak sangat dah. Laluan belakang ni dah kena tutup dah. Sini pun kira permainan yang risiko tinggi. Ni kalau tak hati-hati kat bawah ni, kat atas ni. Saya tak tahu jadi apa. Kat mana ni Uda? Sejuk baru ni. Weh, siapa tu? Siapa? Allah Akbar. Siapa? Ya Allah. Oh, kau main-main eh. Siapa?
Assalamualaikum. 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 Allah, Allah. Apa ni? Kejap, eh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allahu akbar, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Nyawat. Kalau ada siapa-siapa kat sini. Nyawat. Kalau siapa-siapa ada kat sini. Kau nyawat. Kalau kau ada kat sini. Perdengarkan suara kau. Perdengarkan suara kau. Cepat keluar. Oh, kak. Okay, saya duduk sini dulu. Saya duduk sini dulu. Saya nak tengok apa yang ada. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah 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 kau ada kat sini, kau keluar je. Jangan kau mencederakan dengan aku objek-objek yang ada. Tunjukkan diri kau. Jangan kau mencederakan aku dengan objek-objek yang ada. Tampilkan diri kau. Wujudkan. Mana dia? Oh,
Eh, geng, benda dekat dalam lah, geng. Kat sekeliling ni tak ada orang tau. Tapi macam mana tingkat ni boleh terbuka tutup? Memang tak ada orang kat sini. Sebab tu saya dah cakap kat sini. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Allahu Akbar. Bunyikan lagi. Keluar je, keluar. Eh, sayang keluar. Oh, sayang keluar. Sayang keluar. Sayang keluar. Keluar sayang. Saya dah gigil geng. Saya macam kat tempat ni saya dah macam tak berapa kuat sangat ni. Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Allah. Keluar be. Keluar be. Allah, Allah, dia terbuka balik. Saya kena jaga eh. Sebab sekitar saya ni banyak objek-objek yang bahaya kat sini. Saya takut objek-objek ni kena dekat saya je. Saya tak tahulah paku ke bawah ni ada paku ke. Saya main kat sini sebab sini seram sikit geng. Sini jarang orang masuk. Lagi satu, yang saya nak beritahu dengan korang, lepas banduan tu digantung sampai mati, diorang akan bawa banduan tu pergi sini. Lagi satu, tempat ni belakang ni tempat kena hukuman sebat kat buntut. Hukuman sebat semua kat belakang ni. Ha, kat sini hukuman sebat. Tonggeng kat situ, lepas tu dia sebat. Ha. Lepas dia dah sebat, dia bawa sini. Ya Allah, kau munculkanlah diri kau. Kau munculkan diri kau. Asal aku masuk sini, kau cari gaduh. Asal abang balik sini, kau gaduh. Abang tak tahu kau nak apa. Abang dah cakap, abang pergi kerja kan? Kau PA, suka nak cakap pasal dengan abang. Abang tak tahu dah nak buat apa dah. Asal balik kerja, kau ngamuk. Kau tendang pintu, kau tendang tingkap. Kau tendang segala-galanya. Ni kalau dapat bini macam gini memang teruk, geng. Kerjanya nak ngamuk je. Tak pintu dia tendang, tingkap dia tendang. Tak tingkap dia tendang, kipas. Semua segala-gala yang dia boleh tendang, dia tendang. Elakkan pun untuk kita pun dia nak tendang. Ha, ni kalau kahwin ni macam gini lah. Lagi-lagi bini yang tak pernah kita jenguk kan. Macam gini kan, bini saya tak pernah jenguk. Ha. Asal panggil je, dia hilang. Asal panggil je, dia hilang. Asal hilang je, dia ngamuk. Asal ngamuk je, dia hilang. Tak ada kerja lain. Kerja nak ngamuk je. Kaki dah bercagu dah tu. Tinggal nak potong je. Jangan geng, kita pergi belakang sana. Allah Allah. Tingkap pula. Allah. Hey, ye 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 ye. Tak 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 tak. Tak. Tak 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 tak. Diorang ni nak tahu cerita. Apa cerita je sikit. Tak 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 tak. Allah Allah. Ya Allah, ngamuk geng. Ngamuk geng. Kat luar dah jadi ni. Perang besar ni. Ya Allah. Aduh, semut naik pula.
Ha, Baran. Ni tingkat ni tak boleh buka ke? Assalamualaikum. Hui. Assalamualaikum. Yang, sini masuk bilik yang. 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 Ya. Ya. Oh. Yang. Yang. Oh, bunyi katil. Kejap, geng. Saya senyapkan dulu. Saya senyapkan diri saya dulu. Saya senyapkan diri saya dulu. Saya senyapkan diri saya dulu. Saya senyapkan diri. Macam mana korang kat sini? Korang kalau nampak apa-apa, korang SS tau. Kak. Sini ni, sayang. Sini. Sini Mei, abang ada ni. Korang kalau saya gelapkan, korang auto takut eh. Wakang tu. Ya. Sini. Yang. Yang. Sayang. Sayang. Keluar, Mei. Ya. Sayang. Sayang. Saya ada dengar suara orang lah, geng. Korang dengar tak ada suara orang? Kejap, geng. Saya ada dengar suara orang. Weh, siapa tu? Siapa ketawa tu? Weh, siapa ketawa tu? Geng, bulan tu terang, geng, geng. Geng, bulan tu terang, geng, geng. Tapi komik korang lagi terang di mata saya, geng. Saya dengar ada suara benda ketawa, geng. Saya dengar ada benda ketawa, geng. Saya dengar ada benda ketawa ni. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Saya rasa bukan orang lah tadi. Saya rasa bukan orang. Betul, tadi bukan orang tu. Kalau orang dia dah nyawa, ada borak lagi dah. Ini dah stop. Lepas tu saya dengar ada suara ketawa ni. Tingkap tu bergerak tadi. Tingkap tu boleh bergerak tadi. Mana dia? Kau bunyikan lagi. Kau pendengarkan diri kau lagi. Mana kau?
sebelum ni syaitan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna umi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Saya dengar macam ada suara perempuan, tapi tak pastilah suara perempuan ke suara lelaki ke. Seolah-olah dia macam panggil dan menangis. Dia macam dalam keadaan yang tersedih sekejap. Itu yang saya dengar. Handphone saya tak boleh nak zoom. Handphone saya tak boleh nak zoom kat atas pokok sebab handphone ni nak kena cabut kat stand, letak kat atas pokok. Handphone saya ni saya pakai 3315 geng. Kalau nak zoom memang tak boleh nak zoom. Ha. Saya dah cuba zoom tapi tak boleh. Dia kalau nak zoom, dia macam kena cabut handphone ni, tinggalkan stand, letak kat pokok. Ha, baru boleh zoom. Mana dia? Suara lelaki tu dah tak ada dah. Oi. Dah tak ada dah. Mana kau? Mana kau? Keluar. Oh. Mana kau? Keluar. Hadi. Hadikan diri kau. Yut. Jika kau benar kau ada kat sini, keluar. Aku tahu ini rumah kau dan ini tempat kau. Mana? Hadir. Ya Allah. Wih, sekejap eh. Saya ni, saya yang seram geng kat sini. Bukan korang yang seram, saya yang seram ni sekarang. Kita tengok eh apa yang ada pergerakan. Aku datang kemari bukan untuk tempat tetapi untuk melihat kehadiran kau. Aku tahu ini rumah kau dan ini tempat kau. Hadirkan diri kau. Oh, hadirkan diri kau. Allah Allah. Hadirkan diri kau. Pergerakan semua objek-objek yang ada kat sini. Pergerakan objek-objek yang ada kat sini. Wujudkan, nyatakan. Korang jangan panik tau. Korang yang ada dalam live saya, korang jangan panik. Korang doa je. Benar-benar tak ada apa-apa yang berlaku kat saya. Saya cuba je ni. Jangan panik, relax ya. Kak, mari keluar mari. Oh. Ya Allah, kayu tu bergerak tu. Oh. Oh. Jatuh ni. Oh. 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 Oh.
Tingkap tu terbuka semua. Keluarlah kak. Akak dah lama tak nak kawan dengan saya. Dah lah kak. Akak tak nak kawan dengan saya. Belahlah kak. Tak, akak ni tak style lah kak. Keluarlah kak. Setakat goyang, goyang, goyang. Saya punya pun boleh goyang kak. Hari-hari saya goyang. Keluar je lah. Ni sikit-sikit goyang. Goyang, goyang, goyang. Akak ni terlalu banyak sangat lah main TikTok. Ni kali main lah benda-benda lain kak. Sikit-sikit goyang-goyang TikTok. Sikit-sikit goyang TikTok. Inilah perempuan. Kalau tak ada TikTok, tak adalah goyang. Ya Allah. Betul ke saya cakap? Betul lah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Subhanallah. Allahumma salli alaihi wasallam. Tu ada dua lelaki tu. Allahu Akbar. Ya Allah. Allahu Akbar. Dah lah yang, abang tak nak geng lah. Kalau macam gini lah gaya yang, sikit-sikit goyang, sikit-sikit goyang, abang pun boleh goyang. Dah lah, balik lah. Ya Allah. Saya nak tengok dia. Dia nak bergayu tak? B? Salah. B, yang. Sinilah ikut B. Saya panggil dia B boleh tak? B? Oh, B. Sinilah B. Abang rindu ni dengan B ni. Lama tak jumpa. Sinilah B. B, jangan sampai abang guna kekerasan eh, B. Abang kalau guna kekerasan, bukan abang panggil B lagi tau. Babi. Nak abang panggil babi ke? Keluarlah. Ha. Ha, datang pun. Sini lah. Ha, datang pun. Sini lah. Ha. Sini. Oh. Saya punya ni tak ada orang yang nak tek-tek. Saya punya tak ada orang nak tek-tek. Allah, tek-tek lem. Keluar. Ya, kita pindah tempat lagi. Panas pula saya kat sini. Siapa dia? Siapa eh main-main? Ha? Hoi, siapa yang main-main ni? Ha? Cik. Saya tak tahu dia ada atas punggung tidak ni. Ya Allah, geng. Saya kat sini, saya seorang je tau. Okay. Saya bagi tahu korang. Saya kat sini, saya seorang. Saya suka buat-buat kerja benda macam ini. Tapi saya, kalau saya rasa watak-watak tu macam takut tu saja je. Memang perasaan takut memang tu ada. Cuma saya lawan. Saya tadi kita dah jumpa dah. Ada benda kelibat tadi. Cuma sekarang ni tak tampilkan. Dia membahayakan keadaan saya. Kesihatan saya ni dia nak membahayakan. Saya takut ada objek-objek yang jatuh kat atas kepala je.
Saya nak try pergi depan balik. Hei, siapa tu? Allah Akbar. Aduh, astaga. Ya Allah. Aduh, ini nasib baik saya tak. Ya Allah. Astaga. Aduh, kadang masuk lubang. Kejap. Kaki saya sakit. Kejap. Allah Akbar. Sekejap, geng. Lutut saya tergentak. Lutut saya tergentak. Ya Allah, suara apa tadi? Suara tu mengganggu saya tau. Kejap, saya duduk kat sini sekejap. Sakit pula kaki saya. Allah. Ya Allah. Ni ah, tergentak ni. Bagi sini tergentak. Yo, saya dengar suara siapa tadi. Dah tak pasal-pasal jatuh dalam lubang. Sekejap.